Eh, lur, ini mau gendaan lur. Eh, lur, ayo kita siduk lur. Ayo, lur, lur, si, lur, lur, lur. Wayo, gendaan, oi. Sama ayo, bih. Olah lu. Ya lur, jadi proyek dino iki ngecat motore Mas Bombom ya. Arep digawe podo ronggonku mung beda style ya. Bedane nek mriku iki. Sing penasaran ikuti terus video ini sampai selesai ya. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Biar gak ketinggalan berita video terbaru dengan Cupris ya. Sing gua play. Ya, mungkin untuk lebih lanjutnya kita sambung saja ke sesi-sesi berikutnya ya. Lek gak lengkap ya sepurane. Soalnya pasukannya mek loro dil ini ya. Ya kalau rasa kuen langsung ke proses berikutnya aja. And bye bye. Oke lur, untuk ke lapisan awal jangan lupa pakai epoxy ya. Epoxy tipis saja, kabut. Kita ambil kabutnya dulu biar epoxy dengan cat yang lama itu ada chemistry atau pendekatan yang apa ya, pelan-pelan gitu supaya tidak terjadi pendeleweran. Omongannya Mas Ngadino ini ya bet. Tipis-tipis saja diambil kabutnya ya, supaya tidak terjadi pendeleweran atau pengangkatan pada epoksi. Wah, ini kayak masalah airbrush ini nanti. Komplit itu kan ngecat kabe. Halo Mas Coli. Halo Mas Coli, Coli airbrush. Ini panggil daerah nurai. Oh, so bujurnya naik ke diri. Sampai nang Kalimantan. Mulai yuk, mulai, mulai. Ngopi-ngopi karo Mas Habib karo aku, karo Mas Lutfi barang. Kita ambil kabutnya dulu. Cus ya, cus ya. Berat garis ya, wes. Kita jeda dulu, lur ya. Nanti ke lapisan yang kedua. Oke? Dadah. Lagu ni RWS yang aman ora. Tampot. Eh? Lo guys, andalan gua, Mas Abambam. Kita mah tim sederhana lur. Tempatnya ya gini-gini aja, kebonan. Kita ngecatnya di kebonan. Ya soalnya ya youtuber amatir. Maklum lur. Modalnya kurang ya. Nanti karo bondo cepet. Nah siap.
proses pengekliran. Untuk awal harus kabutnya dulu, tidak boleh langsung tebal biar tidak terjadi pendeleweran. Proses pengukiran lapisan kedua tuh, misalkan waktu mengukir itu yang awal misalkan diambil embunnya saja, kabutnya saja, terus kalau sudah selanjutnya itu dekat boleh, tapi jangan apa ya, menetap pada satu posisi agar tidak terjadi pendeleweran lagi. Kayak YouTube apa gimana pendeleweran ya kan. Channel gak gini lho rilir santai anak gue ngadino hari. Di nomore Mas John ini baru lapisan kedua lho. Waktu pengukiran itu bisa 2 hingga 4 kali lapisan, bahkan 5 ya. Kalau kemarin itu nah saya 5 kali 5 lapisan. Ini guys hasil dari hitam glossy-nya Diton Premium ya. Sudah di clear 3 lapisan. Sangat mengkilat, memuaskan ya. Keren sih, keren. Sangat memuaskan ya buat kalian yang minim budget, pengen merubah warna atau apa ya, yus pokok merubah warna lah. Dengan harga murah ya, di bawah harga merek tetangga. Merasa ngomongin tonggo capek. Ini hasilnya cukup memuaskan Reo, sangat mengkilat dari Diton Premium. Istimewa. Keren, gak harus mahal. Yeah. I'm fucking smacked, don't know where I'm at. All I know is that I'm a pound of 30 rack till I'm motherfucking blacked. Yeah, that's a fact. Got the frat house packed while I'm grabbing on some ass. And you know I'm loving that. See, they got the best weed and all the nosebleeds, cause they love to party. Then out to see you, they got the cold brews. So many babes too, man, you got a boo-bloosh. East Carolina, the best vagina. You'll make your mind up, cause they're so fine, bruh. Ohio's good times, you'll end up with dimes. So wild and so prime, it should be a damn crime. Oh, UCSB is worth the STD. Party so recklessly, they get the best of me. Dots out to Chapman, that's where it's happening. You better strap in, cause these ladies fat tens. Yeah. It's the best 4 years of your life. That's right. You gotta live it up to live it right. Yeah. I'm fucking smacked. Party till I'm blacked. Fucking undergrad. I ain't never gonna pass. I ain't never going back. Nah, I ain't never going back. Yeah, I'm fucking smacked.